Jadi Ustaz, dalam membincangkan topik yang istimewa hari ini, kita dah dapat soalan daripada sahabat kita di aplikasi WhatsApp berkenaan dengan masalah-masalah yang dialami olehnya. Jadi berbunyi soalannya, salam Ustaz, wassalam. Saya selalu tertanya-tanya kaedah bersalaman dan memohon maaf yang berkesan. Sama ada berpegang tangan erat, mata dan muka tidak berpaling dengan tersenyum ke? Bagaimana sunnah bersalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon perjelasan daripada Hafiz Pulau Pinang, insya-Allah. Baik. Soalan ini saya kira cukup bagus. Ya. Sebab jarang orang bertanya tentang kaedah salam yang sebenar. Betul. Ya, jadi bila kita sebut dalam hadis yang kita sebut dalam segmen pertama tadi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-musafaha sunnah mujma' alaiha 'inda talaqi. Bersalaman ini adalah sunnah yang disepakati, maknanya berlaku, disepakatilah ijma' ke atasnya apabila kita bertemu. Bila bertemu dengan orang, kita sunat bersalaman. Ya. Kalau tak, bukan hari raya pun, hari-hari biasa pun, datang jumpa masjid, datang masjid dan sebagainya, kita bertemu sahaja, kita salam. Jadi macam mana bentuk salam? Kaedah yang disebut dalam mu'jam bahasa, mu'jam lughah dan sebagainya adalah bertemu antara tapak tangan dengan tapak tangan. Maknanya dua-dua tapak tangan. Contohnya sekarang kita demo sikit dekat diorang, dekat penonton-penonton, bertemu. Bukan di hujung tangan saja. Contoh ada orang salam, hujung ini Ustaz. Macam tu lah. Konon-konon lah kan. Dia kata dia cas hujung-hujung je. Dia ingat cas handphone ke apa benda. Cas handphone kena masuk penuh. Betul. Jadi bila salam hujung-hujung tu menunjukkan ketidaksungguhan. Maka yang dikata musafahah, yang disebut musafahah, tasafahah itu adalah tapak dengan tapak. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu riwayat daripada sahabat, innal mu'min idza laqiya al-mu'min fa sallama alaihi wa akhadha bi yadihi. Maknanya seorang mukmin bila bertemu dengan seorang mukmin, maka dia kena beri salam dan diambil tangannya. Maka ada yang menyebut sunnah bersalaman itu dengan hanya satu tangan. Fasafahahu, maka dia bersalam dengan dia. Contoh kita buat salam, maknanya tangan dengan tangan bertemu, kemudian yang sebaik-baiknya takkan tangan aja salam begini, mata ke sana. Tak jadi juga. Sebab Nabi SAW bila bertemu, dia akan pandang wajah orang yang bertemu dengan dia dan tidak berpaling. Badannya sendiri pun berhadapan begitu. Okay. Jadi fasafahahu, maknanya dia bersalam. Safahah ni maksudnya tangan, tapak tangan kita bertemu dengan tapak tangan. Itu begitu. Baik. Kemudian disebut, tanasarat khatayahuma, akan gugur dosa kedua-dua mereka. Kama yatanatharu waraqu syajar, sebagaimana jatuh gugurnya dedaun daripada pepohonan. Hebat. Jadi kalau kita tengok bagaimana bersalaman, ya, itu tadi kita sebut dengan satu tangan. Ada orang kata boleh ke kalau dah tadi sunnah satu tangan, boleh ke salam dengan dua tangan? Orang tanya pula, apakah kat situ tak boleh? Maka kita tengok dalam asar yang lain daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud kata, kerana Nabi SAW mengajar aku, allamani at-tashahhud, dan tanganku, kata dia, berada dia dalam kedua-dua tangan Nabi SAW. InsyaAllah. Soalnya begini, Nabi begitu tangannya. Maknanya satu tangan lagi pegang di luar. Maknanya kalau dua-dua itu pegang gini, gini pun tak ada masalah. Maknanya kalau daripada riwayat Ibn Mas'ud itu begitu. Tangan Ibn Mas'ud dan Nabi memegang tangan itu dan Nabi mengajarnya tentang tasyahud. InsyaAllah. Begitu, itu kaedah. Kemudian Hamad bin Zaid juga bersalaman dengan Abdullah Ibn Mubarak dengan dua tangan. Begitulah yang disebut secara sunnahnya mengikut fuqaha Hanafi dan Maliki. Maknanya salam itu dengan dua tangan. Jadi dengan satu tangan boleh, dengan dua tangan. Cumanya yang paling penting, mata bertentang mata, badan dihadapkan ke bahagian sahabat antara satu sama lain. Dan maknanya kita memberi sepenuh perhatian. Itulah sunnahnya dalam bersalaman. Wallahu'alam. Masya Allah, tabarakallah. Bersalamlah dalam keadaan yang sangat baik dan sunnah baginda SAW.